Balik lagi sama aku, Safira. Kali ini aku mau review lagi nih produk dari Robot. Tapi kali ini ada headset Bluetooth dari Robot, yaitu yang serinya R5. Mari kita buka packaging-nya. Kita cek dalamnya. Di sini dapat headsetnya pastinya. Terus kita dapat juga buku panduannya, sama dapat charger dan earbudnya untuk ganti-ganti kalau misalkan suatu saat ininya rusak. Desain earphone-nya stylish banget ya. Terus tentunya nyaman banget buat dipakai karena dia pakai karet, jadi nggak sakit gitu di kuping. Terus cocok banget buat kalian-kalian nih yang suka beraktivitas, olahraga sambil dengerin lagu. Jadi kalian nggak akan lagi repot sama kabel-kabel yang nempel di handphone kalian karena ini udah pakai Bluetooth, udah canggih banget. Headset ini support Bluetooth V4.2, terus dia juga bisa connect ke dua device langsung. Terus dia juga ada noise reduction-nya, jadi kalau kalian dengerin lagu itu suara dari luar tuh nggak akan ikut masuk. Untuk mengaktifkan earphone Bluetooth ini, kita cukup pencet 2-4 detik sampai keluar lampu berwarna biru. Terus kita tunggu sebentar. Nah, kalau dia udah keluar lampu merah dan biru seperti ini, berarti dia udah siap untuk di-pairing. Nah, ini kan keluar ya Robot R5. Kita connect. Dia langsung connect. Lalu untuk menjawab telepon, kita cukup tekan tombolnya 1 kali. Dan untuk mereject telepon, kita cukup tekan 2 kali. Kalian tuh nggak perlu buat sering-sering ngecas, dan repot-repot buat sering ngecas headset ini karena dia tuh bertahan lama sekitar 140 jam. Dan yang terakhir, pastinya kita dapat garansi 1 tahun dari PT Woog Global Technology. Sekian review earphone Bluetooth dari aku. Jangan lupa di like, share ke teman-teman kalian yang butuh info ini, dan di subscribe. Bye-bye.